Selamat siang God Lovers, Shalom. Selamat datang dalam acara Diaspora TV Talk Show yang diadakan setiap hari Sabtu jam 1 siang. Hari ini Diaspora menghadirkan seorang narasumber yang sangat istimewa. Dia seorang public figure kenamaan di Indonesia dan Tuhan pakai melalui dunia entertain. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Melanie Ricardo. Shalom, selamat siang Melanie. Shalom Bapak, apa kabar, sehat? Sehat, puji Tuhan. Dan juga Melanie sehat-sehat walaupun sangat sibuk ya. Puji Tuhan Pak, di tengah pandemi masih dikasih berkat sama Tuhan. Masih bekerja walaupun tetap dengan ini ya, kewaspadaan yang begitu luar biasa ya. Prokes yang ketat ya. Nah Melanie, sebelum kita memulai bincang-bincang kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu buat hamba-Mu Melanie yang Tuhan pakai menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID di kota Jakarta. Tapi kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan baginya dan keluarga nyata di dalam kehidupannya. Dan kami akan memulai bincang-bincang kami. Kami mohon Roh Kudus memimpin, menuntun kami sehingga setiap pemirsa yang mendengarkan sungguh diberkati lewat kesaksian hidup Melanie. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God Lovers, saya ingatkan bagi Anda yang belum subscribe untuk melakukan subscribe demi mendukung Diaspora TV channel. Jika Anda suka dengan tayangan ini, mohon dapat me-like video ini dan Anda juga boleh komen atau memberikan masukan di kolom komen yang tersedia. Kami sangat apresiasi Melanie di tengah-tengah kesibukan bersedia bersaksi di channel Diaspora TV. Nah, God Lovers pasti ingin tahu bagaimana masa kecilnya Melanie dan nilai-nilai apa yang orang tua tanamkan sejak dari kecil sebagai anak tertua di keluarga Batak. Silakan, Melanie. Iya, Pak. Yang pasti, Bapak Gembala, terima kasih buat kesempatannya. Aku bisa diberikan kesempatan. Aku percaya bahwa kalau hari ini kita bisa ketemu, walaupun hanya via Zoom, ya mudah-mudahan nanti very soon saat pandemi ini selesai, aku bisa punya kesempatan untuk bisa mungkin kesaksian, sharing mengenai kebaikan Tuhan langsung di gereja ketemu dengan jemaat. Ya. Iya, terima kasih. Tapi aku percaya bahwa di tengah-tengah pandemi saat ini memang hal-hal seperti inilah yang memang dibutuhkan. Karena banyak orang yang memang kita lihat saat ini kehilangan pengharapan, termasuk orang-orang yang selama ini juga pegang iman, karena mungkin pandemi ini sudah terus berjalan, sudah hampir setahun setengah lebih, kita nggak tahu kapan ujungnya, di mana ujungnya. Jadi aku rasa hal seperti ini, di mana kita bisa sharing, bisa menguatkan kembali bagaimana Tuhan menjaga dan menyertai kita, menurut aku ini super powerful banget, walaupun mungkin kesempatannya saat ini baru bisa kita dengarkan atau bisa saksikan via Zoom. Oke, kembali tadi ke pertanyaan Bapak, mungkin mengenai aku yang dari kecil gitu ya Pak, memang terbesarkan dari kedua orang tua, papa orang Batak, mama orang Batak, jadi benar-benar tak 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 dua-duanya gitu ya. Asli. Bukan, ya asli, ini benar-benar kalau kata Bang Hotman, BTL, Batak tembak langsung ya. Dan muka Batak, karakter Batak, suara Batak, ya semuanya pokoknya serba one whole package orang Batak. Nah aku tuh kecil paling besar Pak, betul, aku perempuan, terus adikku yang kedua perempuan, kebetulan adikku saat ini bekerja membantu aku sebagai manajer aku, dan adikku yang ketiga laki-laki. Jadi mama papa tuh namanya orang Batak Pak, dulu mungkin beda sekarang ya, kalau dulu itu kalau belum dapat anak laki-laki, minta Tuhan jamah kandungannya, berdoa sampai puasa. Sampailah dapat adikku yang terakhir, kebetulan seorang YouTuber juga sekarang, kerjanya dalam dunia entertainment. Dan itu ibaratnya satu doa yang dikabulkan dalam keluarga. Karena orang Batak itu kayaknya zaman dulu tuh kalau belum ada laki-laki belum afdol gitu. Tidak ada penyambung apa ya marga. Ternyata memang Tuhan sudah melihat dari kami kecil gitu Pak, bahwa memang dibutuhkan nih satu anak laki-laki di rumah untuk menyambung marga. Aku kan sebetulnya baru Siahaan. Orang kenalnya Melanie Ricardo karena papaku itu Ricardo Siahaan gitu. Sebetulnya
Melani Siahaan nama aku. Nah, Tuhan sudah melihat dari kecil kenapa dibutuhkan satu adik laki-laki ini, karena ternyata saat kami dewasa, saat kami menikah, aku dan adikku perempuan ini akan menikah dengan dua-duanya orang asing gitu. Aku menikah dengan bule, adikku yang kedua menikah dengan orang Skotlandia. Jadi otomatis saat kami menikah dengan orang yang berbeda suku, hilanglah semua marga itu gitu, yang turun-temurun memang ibaratnya kalau orang Batak kan benar-benar pegang banget gitu. Karena kami mengikuti suami, jadi emang Tuhan udah lihat itu. Nah dari kecil Pak, aku itu selalu senang ngobrol gitu Pak, senang ngomong. Nah dari kecil itu aku sering banget dulu dipanggil di sekolah mamahku, dan selalu dikasih notes di rapot aku, kurangi ngobrol di dalam kelas. Mamaku tuh selalu ngomel gitu, kau itu ngomong terus di kelas, udahlah jangan ngomong terus, bikin malu. Mama tiap sebentar dipanggil terus, masa gak bisa sih kau kurangin ngomongmu, fokus kau sama pelajaranmu gitu kan orang Batak. Nah ternyata hal yang dulu mungkin sekitar 30 tahun ke belakang itu menjadi obstacle atau tantangan buat orang tuaku, bahwa ini anak kok ngomong mulu sih di kelas, ternyata itu menjadi sesuatu yang ternyata Tuhan sudah persiapkan untuk bekal aku mencari uang Pak setelah berpuluh tahun ke depan. Dan terbukti bahwa sekarang pekerjaanku itu Pak, hampir semua pekerjaanku itu ya berbicara, ngomong semua gitu. Pertama, itu udah bakat ya. Udah bakat, betul Pak. Jadi memang kalau orang bilang, ada gak penyanyi yang bisa belajar? Ada. Ada gak penyanyi yang dari lahir oe-oe udah suaranya merdu? Itu kan kita mungkin nyebutnya God's given talent ya Pak. Udah memang ibaratnya itu berkat dari Tuhan. Ya aku juga begitu Pak. Ngomong itu ibaratnya dari kecil tuh memang sepertinya saat Tuhan membentuk aku, ini kemampuan untuk berbicaranya tuh memang sepertinya sama Tuhan tuh agak sedikit dilebihkan, dimaksimalkan gitu. Gitu. I love talking gitu. Nah, long story short, sekarang saya bekerja sebagai seorang host, seorang YouTuber, dan juga suka sharing mengenai kebaikan Tuhan. Semuanya menggunakan mulut, semuanya berbicara. Nah, jadi mungkin ini bisa menjadi sharing sedikit buat ibu-ibu yang sekarang mungkin punya anak berisik kalau di kelas, udah dikasih tahu apa, didoain, udah ditumpang tangan, ngomong terus ya kan. Atau mungkin orang tuanya dipanggil terus di sekolah, it's okay. We never know if one day ternyata the things that we thought it was a challenge, hal yang kita pikir sebetulnya itu tantangan, ternyata nanti pakai Tuhan untuk membawa kebaikan untuk pekerjaan, amin, untuk berkat, untuk orang sekitar kita. So that was my childhood memory sih Pak sedikit. Mm-hmm. Nah, tadi Melani udah cerita tentang talenta atau bakat yang Tuhan berikan dan akhirnya masuk ke dunia entertain. Yeah. Padahal kan masuk ke dunia entertain itu nggak mudah. Nah, gimana caranya? Kok bisa masuk ke dunia entertain? Bisa cerita, okay, Melani? Dari aku kecil Pak, aku selalu kalau ditanya orang, kan dulu kan kita suka ditanya tuh atau ngisi buku biodata gitu ya Pak. Kamu pengen apa? Teman-teman ada yang pengen jadi pilot, ada yang pengen jadi polisi, ada yang pengen jadi dokter. Aku dari kecil udah selalu bilang aku pengen jadi artis. Dari kecil Pak. Nah, fenomenanya kan artis sekarang sama dulu berbeda Pak. Artis sekarang itu ibaratnya dengan banyak aplikasi Pak, orang bisa dengan mudahnya terkenal. Bedalah, mungkin Bapak juga ngerti ya Pak, tahulah angkatan-angkatan dulu kan, kita ibaratnya harus ngelewatin banyak hal gitu, harus casting, harus dites gitu, untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk being on the spotlight, atau mungkin tampil di, dulu kan tidak ada handphone, social media, adanya cuma televisi. Yeah. TV juga dulu waktu kecil cuma ada TVRI kan Pak. Sebenarnya aku sedikit, aku tuh udah bener-bener pengen banget jadi orang terkenal. Pengen banget masuk TV dulunya. Nah tapi Pak, dulu itu waktu aku kecil, yang di TV yang jadi artis itu yang pasti feminin, yang cantik, yang putih, yang rambutnya panjang. And then back then I was very tomboy Pak gitu. Aku tuh kayak anak cowok banget gitu. Bahkan gak jarang aku tuh bener-bener kelihatan kayak cowok banget. Jadi I got my struggle times gitu ya, dari aku itu mulai pengen jadi artis, mulai casting itu mungkin lulus SMA, mulai masuk kuliah di Trisakti, aku ambil fakultas hukum, aku mulai casting. Dari sekian banyak aku casting, itu mungkin kayak dari 100 casting, paling aku yang dapat cuma 2-3 Pak. Sebagian besar semuanya aku gagal. Wow. Karena, ya. Perjuangan yang luar biasa ya. Iya, betul banget. Seorang Melani pada zamannya waktu itu. Nah,
Saat memulai masuki dunia entertain, pernah juga mengalami masa-masa suram. Dan sampai hidup di dunia malam dengan kenakalan sebagai anak muda masa itu. Bisa cerita nggak pengalaman itu sedikit? Ya, ini sebetulnya adalah sharing yang dulu tuh lama terpendam, Pak. Aku tuh udah pengen lama sharing, pengen banget ya. Maksudnya ada keresahan melihat anak-anak muda sekarang yang mungkin gitu ya, menikmati masa muda itu sebetulnya sih hal yang sah-sah aja. Cuma kadang-kadang saat kita membuat kesalahan di masa muda kita, syukur puji Tuhan, aku masih dikasih second chance of life sama Tuhan. Masih kesempatan sama Tuhan, artinya mohon maaf, nggak mati, nggak gila, nggak sampai misalnya masuk penjara atau hal-hal yang aneh-aneh gitu ya Pak. Kalau mungkin banyak anak-anak muda yang lain mungkin karena you know kesalahan-kesalahan kita yang kita mungkin saat itu belum punya kedewasaan secara iman, kedewasaan dalam berpikir gitu. Jadi kita melakukan tergoda untuk melakukan hal-hal yang seperti itu dan akhirnya kita harus membayar harga yang cukup besar. Nah, aku sebetulnya udah lama resah, pengen sharing gitu Pak. Tapi karena orang tuaku saat itu terutama mama aku bilang, janganlah gitu, jangan suka sharing hal-hal yang bikin malu keluarga gitu. Tapi for me, aku percaya gini sih Pak, kalau dulu kita membuat kesalahan, karena mungkin saat itu kan kita tidak tahu bahwa di depan tuh ada jurang yang menunggu, yang ibaratnya bisa mengambil nyawa kita, bisa mengambil masa muda kita, bisa merusak badan kita. Kita kan saat itu nggak tahu, karena kita berpikirnya, we were only having fun. Tapi fun yang seperti apa? Yang iblis gunakan kan gitu. Nah buat aku percaya bahwa aku Melanie Ricardo saat ini di usia aku 40 tahun with all my experiences, with all my wisdom, dengan segala kebijaksanaan yang akhirnya terbentuk, itu pasti karena kesalahan-kesalahan yang aku buat saat aku muda gitu. Nggak mungkin, and I would never change all my things in the past, karena buat aku, apa yang aku buat, kesalahan-kesalahan yang aku buat di masa zaman aku muda dulu, saat aku ngerasa aku udah hidup dalam Tuhan kok, tapi aku tetap juga dengan kehidupan malam, dengan clubbing, dengan kenakalan-kenakalan aku, jadi berjalan beriringan Pak gitu. Karena aku dari kecil, papa mamaku itu kan orang Batak, jadi dari kecil tuh memang kami, terutama papa aku itu selalu mengajarkan untuk kebaktian. Jadi sudah dekat sama Tuhan. Bayangin ya Pak, orang yang dari kecil ibarat pohon nih. Kita kan anak tuh ibarat tumbuhan nih pohon. Yang udah dikasih pupuk yang bagus sama orang tua, dikasih sinar matahari yang bagus, dikasih air yang cukup, ibaratnya dikasih pembekalan iman yang cukup banget deh gitu dari aku kecil. Saat besar tetap ada hajaran, ada ibaratnya ada serangga yang datang untuk ibaratnya merusak si pohon ini, ada angin yang berusaha untuk bikin si pohon ini tuh goyang gitu dari akarnya. Dan buat aku, kita nggak bisa menutup mata, karena memang saat kita hidup dalam dunia sekuler, terutama anak-anak muda, sebutannya mungkin kalau orang bule bilang, we were reckless lah gitu. Kita tuh ibaratnya belum sematang sekarang gitu ya. Jadi banyak banget temptation, tantangan, walaupun kita punya Tuhan Yesus gitu, tapi kita tetap melakukan hal-hal yang ibaratnya membawa kita kepada dosa, yang akhirnya kita gak sadar saat itu bisa merenggut nyawa kita, seperti aku bilang, merenggut masa depan kita gitu, padahal mama papa keluarga itu sudah kasih pembekalan iman yang begitu luar biasa. Tapi one thing yang saya bersyukur luar biasa adalah, kenapa buat aku sekarang juga, saat aku punya anak dua orang sekarang Pak, buat aku di atas segalanya, orang tuh harus punya good relationship sama anak dan harus membekali hal yang baik tentang Tuhan, the relationship dengan Tuhan sama anak-anak. Karena tadi seperti aku bilang, analoginya seperti si tumbuhan tadi Pak. Aku tuh seperti ibaratnya pohon deh. Saat aku udah tumbuh besar, ada serangga datang. Mungkin itu teman-teman yang mungkin beda value dengan aku, yang berusaha untuk you know kasih tahu masukan yang berbeda dan akhirnya merusak hal yang baik yang dari kecil mama papa sudah tanam ke aku. Ada angin yang bikin kita akhirnya tergoda dari jalannya lurus anak Tuhan, akhirnya ke kanan ke kiri goyang-goyang di itu pohon. Tapi aku bersyukur apa? Saat dari kecil mama papa aku sudah kasih bagaimana hubungan yang dekat dengan Tuhan. Memang pohon itu goyang Pak, sesaat sempat ke kanan, sempat ke kiri, bahkan mungkin beberapa daunnya sempat berguguran gitu ya, karena pohon itu sempat tidak sehat. Tapi at the end of the day, karena akarnya sudah kuat, akarnya sudah ibaratnya menjulang ke bawah dengan kekuatan, intinya adalah mungkin analoginya akar itu seperti iman kita dalam Tuhan, senakal-nakalnya kita muter ke sana ke sini, ternyata
si akar ini masih bisa menghandle si pohon ini, walaupun dia goyang ke kanan ke kiri, dia sempat rontok daunnya, dia sempat busuk buahnya, dia nggak sampai benar-benar jatuh dan nggak sampai benar-benar mati. Karena balik lagi, akarnya itu sudah dikasih pupuk dari kecil sama mama papa, sama mungkin teman-teman di gereja, sama guru sekolah minggu. Jadi saat kita itu ibaratnya lagi ancur-ancur, yang nggak sampai tergeletak banget, nggak sampai itu tumbang banget, karena akarnya itu sudah benar-benar kuat. So for me, pembelajarannya adalah saat ini, aku tahu nanti saat anak-anakku besar, tantangan hidup akan lebih gila lagi sih, akan lagi super gila lagi. Jadi dari sekarang aku melihat anak-anakku ini seperti, aku analogikan balik lagi seperti pohon, aku pengen kasih pupuk yang tepat, sinar matahari yang cukup, aku airin dengan air yang baik, supaya saat mereka tumbuh besar, mudah-mudahan Tuhan kasih umur yang panjang dan aku bisa menemani mereka. Tapi at the end of the day kan kita orang tua gak bisa 24 jam menjaga anak-anak. Biar akarnya yang berakar dalam kasih Tuhan, pengenalan akan Yesus Kristus, ini yang membuat anak-anak walaupun tantangan seperti apapun dalam hidup mereka, godaan seperti apapun, mereka akan tetap gak akan sampai ibarat roboh dalam kehidupan mereka, gitu sih Pak. Iya, ini sebuah kesaksian bagaimana Melanie menjalani hidup masa muda, tetapi apa yang ditanam oleh orang tua itu penting. Ini juga menjadi nasihat buat orang tua yang menyaksikan tayangan ini, ya, betapa pentingnya menanamkan nilai-nilai rohani kepada anak-anak sejak mereka lahir di dunia ini, sehingga mereka berakar. Dan ketika menghadapi tantangan, pohon mereka tidak rubuh, tetapi tetap bertahan dalam anugerah Tuhan. Luar biasa. Nah, apa titik balik sehingga Melanie bisa kembali? Dan bahkan Tuhan memakai Melanie lewat dunia entertain dan bisa melayani Tuhan. Oke, saya itu dulu Pak, dari penyiar radio bertahun-tahun, mungkin ya itu dia. Kadang-kadang kan hidup ini banyak hal yang kita kepentok dengan masalah. Misalnya aku tadi sempat cerita, aku casting berkali-kali. I was so good. Aku bisa ngapalin skrip dengan cepat, tapi nggak pernah dapat kesempatannya. Belum dapat saat itu. So I was very frustrated at that time. Dan iblis masuk. Iblis selalu masuk saat kita ngerasa kita tuh ibaratnya tidak dalam posisi di charge 100% dan benar-benar bisa koneksi bersama dengan Tuhan. Saat kita lagi drop, saat aku lagi drop kemarin, iblis masuk. Iblis masuk dan bilang bahwa, you know, you already prayed, udah doa sama Tuhan, udah minta dibukain pintu berkat sama Tuhan. Teman-teman yang lain udah sukses, teman-teman yang probably memulainya jauh di belakang kamu, udah bisa dapat kesempatan atau mimpi yang kamu pengenin. Which is saat itu mimpi aku adalah kalau aku pengen being on TV, masuk TV dari sekian banyak casting gak pernah dapat. Sedangkan junior-junior aku atau teman-teman kuliah aku udah pada masuk TV gitu. Terus iblis bilang, percuma aja, maksudnya lu ikut Tuhan, lu jalan sama Tuhan, tetap aja jalan lu juga ibaratnya sama orang lain yang gak ikut sama Tuhan, enakan mereka gitu. Nah mungkin saat kita lagi fully in charge in God, kata-kata itu gak akan ngemakan di iman kita. Tapi saat kita ngelewatin 1, 2, 3 kepentok terus, gagal terus, dan lagi lemah, orang lain, yes, ngeliat orang lain bisa ngedapetin apa yang menjadi mimpi dan doa kita, kata-kata itu bisa ngemakan banget. So aku mulai pergi, aku bilang tadi Pak, mabok dan segala macam gitu. Nah apa titik balikku? Waktu aku kecil, I always hate when my dad said, ayo kebaktian, sebel banget. Di otak aku tuh, papa aku tuh, aduh, papa ini udah gila-gila ketuhanan deh. Kita sampai bilang papa tuh bibelon. Jadi kalau orang Batak bilang tuh, apa-apa Alkitab. Jadi bangun pagi, disuruh berdoa, suruh baca firman. Kadang-kadang juga kita gak dengerin firmannya apa, kita tidur lah, apalah gitu. Bahkan dulu tuh aku ngelawan terus sama papa, ngapain sih baca firman terus, bosan gini-gini. Nah, tapi Pak, aku belajar gini Pak. Saat aku kepentok masalah, firman-firman yang papa tabur itu, walaupun aku kesel, ternyata nyangkut loh. Ternyata keinget gitu. Ternyata keinget saat aku dulu. Jadi aku tuh saking dulu nakalnya. Nah aku kan ngekos. Anak kalau nakal kan pengen jauh dari orang tua. Sekarang begitu hidup udah lempeng, udah lurus, malah balik lagi. Hidupnya pengen deket sama mama papa. Maksudnya rumahnya deketan gitu. Dulu gak bisa. Pengennya pokoknya jauh. Aku udah gede gak pengen jauh. Karena kan kita gak pengen orang tua tahu apa yang kita lakukan. Karena kita tahu sebetulnya deep down inside our heart, kita melakukan hal yang berdosa gitu. Nah aku tuh akhirnya sempet Pak lumayan lama, aku itu mengalami yang namanya
paranoid. Nah, orang mungkin kalau dengar kata paranoid ya, itu mungkin mikirnya, ah apa sih, cuma paranoid aja gitu. Tapi kalau orang normal mengalami benar-benar mental issue, jadi orang ini sekarang lagi pada heboh dengan mental health. Saya tuh udah lama Pak bermasalah sebenarnya dengan mental health, dari mungkin saya udah 10 tahun, mungkin 15 tahun yang lalu. Jadi mungkin karena pengaruh hal-hal yang gak baiknya aku lakukan di dunia malam ini, even saat aku udah selesai dari dunia malam ini, aku memutuskan, karena ada satu masa di mana aku hampir mau mati. Mungkin titik balik, aku hampir mau mati. Ini karena drugs atau? Karena kenakalan lah Pak ya, sebut saja karena kenakalan-kenakalan saya di dunia malam. Aku dibawa ke rumah sakit, aku sudah dalam posisi di kursi roda, gak bisa bangun, gak bisa berdiri. Terus badanku hampir semua sudah dingin. Tiba-tiba aku dibawa ke rumah sakit dan I thought seriously at that time, mati nih gue, lewat nih gitu. Nah, di situ aku minta waktu itu pacar aku yang sama bandel juga, sama biasa kan kalau yang bandel kan pengennya bareng sama yang bandel kan. Please telepon mama papa, aku bilang. Kalaupun aku mati di sini, at least mama papa ada di sini nemenin gue, aku bilang gitu. Si pacarku ini bilang, "Lu gila kali. Lu kalau mama papa tahu lu mabok ini gimana?" Karena mama papa enggak pernah tahu, Pak. Taunya kan kerja, punya radio apa segala macam. Terus aku bilang, I don't care, yang penting if it's something bad happen to me, I know that my mom and my dad will be right here with me. Karena aku pikir, ini aku pasti lewat nih. Nah, setelah aku dikasih info segala macam, tiba-tiba badanku jadi bisa hangat lagi. Terus aku lihat papa mamaku datang. Mereka kaget, loh kenapa ini anak taunya kerja, siaran radio, kok bisa begini, udah hampir kayak mau mati. Nah, aku lihat di situ pemandangan yang benar-benar luar biasa. Papaku itu kan bukan orang Batak tuh, mungkin jarang ya, Pak. Aku mungkin ada yang ekspresif dekat sama anaknya, mungkin ada. Tapi kayaknya mostly bapak-bapak orang Batak tuh they love their kids, tapi susah untuk mengekspresikan cinta dan kasih sayangnya. Datar so, gitu ya. Iya, so my dad itu always I know that he loves me very much, tapi enggak pernah yang peluk, enggak pernah yang misalnya aku achieve satu hal yang baik di sekolah, bagus sayang, I'm so proud of you. Nggak ada tuh, ya nggak tahu mungkin tuh orang tua milenial kan sekarang udah jauh berubah tuh, maksudnya sentuhan fisik, kata-kata tuh penting, kita udah mengerti sekarang. Kalau kayaknya orang tua zaman dulu tuh, yang penting sayang, udah apalagi bapak-bapaknya gitu. Dan bapakku tuh orang yang bener-bener dingin dan cool, ya pokoknya itu, kebaktian, baca firman. Nah aku lihat saat itu, saat aku hampir mati itu, aku lihat di pojokan rumah, di kamar rumah sakit itu di UGD, aku lihat papaku itu nangis dan berdoa gitu. Aku tuh hancur hatiku karena aduh, gue bukan, justru karena dia gak marah gitu loh Pak. Kalau dia marah lagi, kau kurang ajar, apa yang kau lakukan? Mungkin aku jadi ngelawan lagi karena I was so rebel gitu back then. Anaknya ngelawan banget aku dulu. Tapi karena dia nangis, terus aku gila, what have I done gitu loh. Gila, my dad hatinya udah hancur banget sampai dia nangis, sampai dia gak bisa ngomong gitu. Nah itu titik baliknya, aku bilang sama Tuhan, berhenti total. Dan since that time di rumah sakit, aku berhenti total semuanya. Nah, kecuali rokok ya Pak, kecuali rokok, rokok masih lanjut. Nah, tapi saat berhenti total pun, ternyata sama Tuhan masih dicoba. Yaitu aku bilang, aku lumayan lama, mungkin sekitar 2-3 tahun, aku tuh paranoid parah. Sampai sudah jadi gini, mungkin orang-orang bingung, paranoidnya gimana sih Kamel? Kalau aku nge-MC Pak, ketemu orang, kan orang taunya Melanie Ricardo si lucu, selalu ceria. Orang gak ada yang tahu bahwa aku tuh dealing dengan mental issue. Jadi kalau di panggung, aku bisa ketawa, pokoknya bisa full konsentrasi. Nah saat selesai, kan otak kita harusnya rest, istirahat. Otakku gak bisa istirahat. Dia terus berputar, anxious, ketakutan, without any specific reason. Jadi ketakutan, sampai nangis, sampai gemeteran, tapi gak ada penyebabnya. Itu pengaruh toksik yang begitu banyak ya di otak gitu. Iya. Nah, aku ke dokter, aku ingatkan, aku sampai pernah ke almarhum Dadeng Hawari, psikiater, dikasih obat. Aku ke name it deh kemana-mana, sampai ke orang pinter Pak, ke dukun, dimasukin segala macam. Karena nggak bisa tidur, dan aku pernah pulang gemeteran, bener-bener gemeteran, kakinya goyang-goyang. Mamaku kan bingung, maksudnya menghadapi ini kenapa anaknya jadi begini gitu, dan nggak bisa berteman layaknya normal karena ketakutan terus gitu. Iya. Nah, semua hal dicoba Pak, everything I've done untuk bisa nyembuhin aku, dan aku nggak bisa tidur juga. Tapi pada akhirnya yang menyembuhkan aku adalah aku surrender, karena kan aku takut gila, aku takut.
I was so worried back then kalau aku tuh akan jadi gila gitu, ntar gue nggak bisa kerja tuh gue gitu. Akhirnya aku surrender, benar-benar berserah di kaki Tuhan, karena ke dukun udah, ke dokter udah, kemana-mana udah, nggak sembuh-sembuh juga nih gitu loh. Ya ada perbaikan tapi nggak sembuh total. Akhirnya aku bersujud di bawah kaki Yesus, aku bilang, God, I made mistakes, so many mistakes. Aku minta ampun Tuhan dan aku berserah pada Tuhan. Kalau aku mau gila ya Tuhan, kalau aku misalnya memang pun aku akan seperti apa ke depan, ya terserah sama Tuhan. Aku udah gak mampu gitu loh handle ketakutan aku dan kekhawatiran aku. So I surrender in your hands, Jesus. Gitu. Aku percaya bahwa you are the healer, Tuhan yang bisa menyembuhkan. Orang mati aja Tuhan bisa sembuhkan, bisa bangkitkan. Masa aku yang ibaratnya udah come to you, redeem all the sins yang aku udah lakukan, masa Tuhan gak kasih second chance for me? Berangsur pelan-pelan dipulihkan Tuhan. Sampai puji Tuhan, sampai saat ini aku bisa bilang, kayaknya aku udah benar-benar terlepas 100%. Dan makanya sekarang mengerti kalau orang ngerasa, I have mental problem, I can totally understand. Karena itu gak bisa kelihatan di luar. Nobody thought at that time. Gak akan ada yang nyangka bahwa Melanie itu saat gak di panggung tuh ketakutan, nangis sampai begitu. Nobody will understood at that time. Luar biasa ya, pengalaman bermasalah dengan mental, lalu mencoba mencari kesembuhan ke dokter, psikiater, bahkan sampai ke dukun, saking mau sembuhnya, tapi akhirnya di kaki Yesus, Melanie Ricardo menemukan kesembuhan, gitu ya, dan menyerahkan hidupnya untuk percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuhnya. Dulu sih udah percaya dari kecil, tapi belum benar-benar menyerahkan hidup. Dan itulah titik balik pengalaman Melanie Ricardo, luar biasa. Nah, Melanie kan lulus sarjana hukum dan cum laude. Apa enggak rasa sayang dengan masuk ke dunia entertain? Biasanya kan karir gitu ya, cari karir sebagai hakim, pengacara, atau jaksa gitu. Seperti orang Batak kebanyakan lainnya gitu. Nah, bisa cerita kenapa pilihannya itu? Iya, karena mungkin seperti yang aku bilang ya Pak, kalau orang Batak itu memang selalu pasti, nggak pasti sih maksudnya, mostly mereka pasti diarahkan ke hukum. Karena memang banyaklah gitu ya yang berhasil seperti Bang Hotman gitu kan, dan lawyer-lawyer lainnya gitu. Jadi memang aku, papaku tuh pengennya aku sekolah hukum. Tapi kan seperti aku bilang tadi, aku tuh memang dari kecil udah tahu betul, aku tuh pengennya adalah masuk dalam dunia entertainment. Dan ijazah aku yang cum laude itu tidak pernah dipakai sekalipun untuk nge-apply pekerjaan. Itu lucu banget. Jadi ke sekolah ya, tapi semuanya kan sekolah apapun itu pasti baik ya, itu membentuk karakter kita. Karena sekarang aku bisa lihat orang yang punya well educated, orang yang punya edukasi yang baik ya, background yang baik dalam sekolah, walaupun tidak 100% menentukan karakter mereka, tapi paling enggak how do they think, how do they talk, itu kelihatan, agak pasti ada bedanya gitu. Nah, tapi pada saat aku memang dari kecil, aku tuh udah tahu banget Pak bahwa memang aku tuh pengennya masuk dalam dunia entertainment. Dan aku bersyukur sekali ditaruh dalam dunia yang it's super tough world Pak. Dunia entertainment itu wow, itu dunia yang berat banget sih menurut aku ya. Karena tantangannya berat, godaannya banyak sekali. Tantangannya bukan berarti cuma misalnya selingkuh apa enggak, tapi tantangannya adalah soal prinsip Pak. Kita kan sudah tahu bahwa ada bedanya antara orang yang hanya mengenal Yesus dan orang yang hidup berjalan bersama dengan Yesus. Aku pengen doa aku sama Tuhan adalah, Tuhan, everywhere I go, I have to be the Christ ambassador. Kemanapun aku pergi, aku berusaha untuk menjadi dutanya Tuhan Yesus. Karena orang di luar Kristen tuh gak peduli agama lu apa, gak peduli salib lu gede banget. But they see the actions, your life. Mereka nggak lihat postingan Instagram lo. Well, it's good kalau kita bisa pakai misalnya social media kita. Let's say kita belum punya kemampuan untuk bisa sharing nih Pak. Kayak kita berdua kan tidak semua orang punya kemampuan untuk bisa berbicara dengan seperti ini kan Pak. Gitu. Karunia tidak di situ. Tapi kalau kita punya social media misalnya gitu, kita bisa mengetik hal yang baik daripada kita menyebarkan hal yang tidak baik. I mean that's the good things yang Tuhan bisa pakai, platform yang Tuhan bisa pakai. Dan balik lagi, menurut aku
value, nilai, kadang-kadang itu kepentok dengan yang namanya uang, Pak, dan popularitas. Banyak aku lihat seperti itu. Banyak kok melihat juga kadang-kadang anak Tuhan yang, wow, kok aku pikir dia anak Tuhan, tapi kok lakuin misalnya ini. Misalnya kepentok dengan kebutuhan, dapat uang yang besar. You know, aku juga kadang-kadang bergumul dengan hal seperti itu, Pak, gitu loh. Kalau uangnya cuma let's say 10 juta mah ya mungkin ya itu buat some people murah lah. Tapi kalau udah MM-an kan MM-an different story kan, itu kan goncang iman juga. Banyak hal, misalnya juga hal yang paling simple misalnya aku itu sama Tyson suamiku kami tidak pernah mau settingan-settingan mengenai rumah tangga. Itu satu. Padahal sebetulnya kalau kami mau settingan rumah tangga, you know, sekarang ini Pak dunia industri ini tuh kalau settingan itu hal yang udah biasa, Pak. Biasa sekali gitu. Tapi buat kami adalah gini, buat aku pengen kerja itu supaya misalnya aku sharing di YouTube aku gitu. Tidak semua yang viral, yang lagi viral itu aku pasti ajak untuk aku buat vlog di YouTube aku. Karena ada nilai baik nggak yang bisa aku sharing, yang bisa penonton aku dapetin. Walaupun mungkin yang viral, yang mohon maaf Pak, yang kadang-kadang yang ngaco-ngaco, viewersnya banyak. Tapi aku selalu tanya ke hatiku, is it gonna make Jesus happy to see this? Ini akan nyenangin hati Tuhan nggak saat aku upload kayak gini? Dan itu beberapa kali Pak, aku juga kehajar dibentuk sama Tuhan. Misalnya, dari Tuhan, you know, kita kan suka nego sama Tuhan. Dari Tuhan lagi ada yang viral nih gitu, pengen ikutan untuk naikin AdSense, viewers juga. Aku bikin, saat aku bikin, aku upload. Tahu nggak Pak, apa yang paling kerasa? Kalau kita udah jalan biasa sama Tuhan, terus kita lakuin sesuatu yang kita tahu, nih kayaknya Tuhan nggak approve dari bagian. Damai sejahtera diambil, bener nggak? Jadi saat kita upload, kok nggak damai sejahtera ya? And I hate that at that time. Kok orang dunia bisa ya ngupload yang ngaco-ngaco, maki-maki orang. Wah, bukan. And they can sleep okay gitu loh. Dulu aku tuh ngerasa sebel gitu. Tuhan, I hate this feeling gitu. Masa gue ngupload yang dikit aja Tuhan, you know, ayo dong nego-nego dikit dong Tuhan. Damai sejahteranya tuh hilang. Dan saat aku take down videonya, itu damai sejahteranya balik. Cause I know that I'm doing the right thing gitu. Jadi aku tuh selalu kalau sama Tuhan tuh gitu. Pokoknya kalau ditanya, Kak, di mana lo tahu bahwa ini diizinkan Tuhan, ini nggak diizinkan Tuhan? Kan kadang-kadang Tuhan nggak selalu bicara. Ya melalui itu damai sejahtera. Kalau kita ngupload sesuatu, kita ngomong sesuatu ke orang, kita nggak ngerasa damai sejahtera. It means the Holy Spirit is actually talking inside of your heart. Gitu sih Pak. Kalau iya. Ada dua hal, prinsip dan damai sejahtera. Kalau melanggar prinsip, hilang damai sejahtera. Betul. Gitu ya, kesaksian yang dialami oleh Melanie sehingga semakin peka dengan suara Tuhan begitu. Dalam kehidupan sehari-hari di dunia entertain. Karena boleh dibilang ya dunia entertain itu sebagiannya dalam tanda petik tipu-tipu gitu ya. Dunia tipu-tipu. Maksudnya ya diatur sedemikian rupa supaya orang tertarik begitu kan. Ya, tapi buat Melanie prinsip itu tidak boleh dilanggar. Karena kalau dilanggar itu akan menghilangkan damai sejahtera. Betul, Pak. Luar biasa. Nah, kalau boleh tahu ilmu di dunia hukum yang dipelajari bertahun-tahun itu ada bisa diaplikasikan nggak di dunia entertain? Ya, pasti bisa. Misalnya yang kontrak Pak, aku jadi ngerti kontrakku seperti apa supaya aku tidak misalnya kontraknya berat sebelah. Jadi klausula-klausula hukum kan bahasa-bahasa hukum nih kadang-kadang kan bahasanya kan unik ya kalau orang awam mungkin tidak bergerak dalam dunia hukum kan kadang-kadang bingung. Nah aku mungkin nggak dalam mengerti karena kan aku tidak dalami lagi hukum setelah aku lulus kuliah dari Trisakti. Tapi paling nggak jadi tahu itu yang paling simple di permukaannya. Kemudian sekarang ini kan kita berhubungan saat kita ngupload segala macam itu artis sangat erat dengan undang-undang ITE Pak, ya kan? Itu jadi masalah gitu. Nah mungkin kita juga jadi, aku tuh bahkan sekarang lebih super hati-hati gitu loh Pak, atas apapun yang aku upload karena ya dengan undang-undang ITE ini kita harus benar-benar bisa bertanggung jawab nih dengan apa setiap konten yang kita upload gitu. Jadi super super extra careful gitu Pak.
dalam apa namanya membuat konten sebagai konten kreator dan dalam berkata-kata juga misalnya di TV. Kan kadang-kadang kita kalau udah bercanda kan suka apa namanya keceplosan lidah gitu. Ya at the end sih sebenarnya ada hal-hal yang bisa kepake, tapi mungkin karena aku ngambilnya hukum internasional, jadi sebetulnya sih nggak terlalu yang dalam ya untuk bisa diaplikasikan gitu. Iya, baik. Jadi ada hubungannya dan bisa digunakan di dunia entertain ya. Nah, bisa cerita apa yang membuat Melani bisa tetap eksis di dunia entertain tanpa takut bersaksi bahwa Melani adalah pengikut Kristus? Ya. Kan ada rasa, wah nanti kalau orang-orang tahu saya ini Kristen, saya ini pengikut Kristus, wah nanti ada orang-orang yang mereject gitu ya, menolak saya gitu. Nah, bisa ceritakan kenapa bisa tetap eksis walaupun Melani tetap bersaksi bahwa Melani adalah anak Tuhan. Iya. Yang pertama kenapa bisa eksis? Aku udah jadi artis sekarang udah hampir 10 tahun, Pak. 10 tahun lebih lah ya. Itu belum termasuk saya jadi penyiar radio. Kalau ditanya banyak enggak artis-artis baru bermunculan? Banyak banget, Pak. Banyak enggak yang lebih cantik? Banyak banget, Pak. Yang lebih muda? Banyak banget. Apalagi dengan aplikasi TikTok, YouTube, Instagram. Ini yang baru-baru bermunculan all the time. Nah, aku juga kadang-kadang questioning this ya, mempertanyakan, gue bisa eksis sampai sekian lama gitu. Dan masih aktif ya Pak, bahkan di tengah pandemi, aku masih punya program yang jalan terus gitu, beberapa program. I think that's by the grace of God sih. Kasih karunia Tuhan. Nggak mungkin kalau aku usaha sendiri dengan aku yang udah punya anak dua, yang udah nggak muda-muda banget, terus kalau dibilang lucu banyak yang lebih lucu, dibilang cantik, aduh banyak bener yang lebih cantik gitu. Karena kan aku juga cakepnya average lah rata-rata, nggak jelek-jelek banget tapi nggak cakep-cakep banget juga. So I think it was grace of God. Aku pernah bahas dengan Yosi Project Pop bahwa MC itu kan banyak ya Pak, sama mungkin pendeta juga kan banyak ya gitu ya. Nah kenapa kok kita bisa dapat pekerjaan dipanggil orang? Aku percaya banget itu Holy Spirit yang bisikin kepada TV, kepada klien. Misalnya mereka lagi meeting nih, ada program baru. Itu Holy Spirit tahu bahwa, oh ada anak Tuhan nih yang butuh pekerjaan. Holy Spirit yang bisikin, coba telepon Melani Carlo. Dia lagi cocok nih dengan program ini apa sebenarnya. Jadi tiba-tiba mereka bisa telepon gitu. Karena aku ngerasa banyak banget kan Pak saingannya gitu. Kenapa bisa aku yang dapat? Definitely, udah pasti. Nggak mungkin nggak. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan tadi kenapa berani untuk bersaksi? Well, aku ngeliat banget 40 tahun aku hidup, Pak. Kalau nggak disayangin Tuhan, kalau not by the goodness of God yang menyertai aku, kebaikan Tuhan yang menyertai langkah kakiku. Dari dulu gue udah mati. Dari dulu kalau nggak gue udah ngaco, udah mungkin udah gila, udah kemana-mana. Nggak kan mungkin ya aku jadi Melani Ricardo sekarang yang banyak orang bilang, Kak, I look up to you. Thank you ya. Tapi gue banyak banget. I made so many mistakes. Dan kalau nggak karena kebaikan Tuhan yang menolong aku, tangannya Tuhan. Beberapa kali aku pernah mau kecelakaan. Lagi mabok again gitu ya Pak, udah di tengah jalan tol. Kalau nggak ditolongin Tuhan kan, today I cannot talk with you Pak gitu. Jadi aku ngerasa kalau aku masih bisa hidup sampai saat ini, itu cuma karena kebaikan Tuhan banget deh gitu. Dan masa sih Tuhan segitu baiknya di tengah pandemi, aku kemarin COVID-ku berat, bisa lewat sama Tuhan, bisa sehat lagi, bisa kerja lagi. Dari COVID aku mendeklar ke masyarakat, I got COVID gitu. Yang aku pikir orang tadinya akan ngejauhin aku, malah membuka pintu berkat rezeki itu. Jadi aku bisa diajakin ngomong, bisa ditanya mengenai virus itu gitu. Jadi kalau Tuhan udah sebaik itu sama aku, masa sih gitu, aku gak pengen. Gini loh Pak, ibaratnya kalau kita lagi in love dengan seseorang kan, like all the time, we wanna talk about this person, right? Sama aja gitu, masa kalau hati kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kan kita pasti orang mau bilang pun, antar lo hilang kerjaan, lo ntar dijauhin, I don't care, because I know that I love. Dan aku tuh safe kok, di tangannya Tuhan aku tuh safe. Termasuk pas sekarang itu ya, keresahan aku kayak saat ini, every time I go for work, saat ini aku pergi kerja Pak, itu kayak aku kerja berangkat perang Pak, dengan ranjau yang aku gak tahu di mana. Meaning adalah gini, kita kayak mau perang, tapi gak tahu musuhnya gak kelihatan gitu Pak. Tiba-tiba misalnya orang yang megang rambut aku positif, kan gak kelihatan gitu. Orang yang ada di sebelah aku positif gitu. Takut gak? Takut pasti, gak mungkin gak takut, karena kan kita punya flesh, punya daging gitu. Tapi kalau gak berangkat, tagihan orang yang bergantung sama aku di belakang kan nggak bisa dibiayain, nggak bisa hidup juga saat aku suka gitu. Jadi aku cuma doa sama Tuhan bahwa
aku percaya deh penyertaan Tuhan dan doa orang tua. Aku yang percaya banget adalah doa orang tua. Jadi aku tuh kalau lagi ada masalah gitu, Pak, aku datang ke mama, ke papa, aku minta papa tuh kalau orang Batak bilang pasu-pasu, diberkati, Pak. Doain aku dong, Pak. Tangan. Iya, aku lagi ada masalah, Pak. Aku percaya banget. Menurut aku kadang-kadang kita nggak bisa ngandelin, oh aku harus pergi ke pendeta AB, it's good, nggak apa-apa, bagus banget. Tapi saat kita punya orang tua, kejar orang tua kita dulu. Karena apa? Orang tua kan Tuhan bilang adalah Tuhan yang kelihatan. Jadi buat aku percaya banget sih, sambil aku juga misalnya nih, kalau aku ada masalah, aku konseling ke pendeta aku yang aku percaya, aku minta didoakan, dikuatkan. Tapi the first thing I do adalah I come to my parents. Kepada Tuhan dulu, baru aku datang ke mama, ke papa. Kadang-kadang bahkan kalau misalnya aku lagi ada masalah berat gitu, Pak, yang aku sulit untuk tangani, aku bilang, mama, kita doa sama-sama, mama sama papa. Terus mama bangun jam 3 dong, Ma. Aku juga bangun jam 3 pagi atau jam 12 malam saat orang lagi tertidur. Kita doa sama-sama, walaupun berbeda tempat. Terus mama bikin air putih, didoain buat aku, nanti aku minum. Walaupun sebenarnya it's just water sih, Pak, tapi aku percaya air pun kalau diberkati Tuhan, apalagi didoakan oleh orang tua kita, itu besar sih, maksudnya kuasanya untuk memberikan ketenangan buat kita gitu sih. Iya. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai keluarga. Tadi kan ini udah bicara mama papa. Nah, sekarang mengenai keluarganya Melanie. Bisa cerita tentang keluarga? Iya. Suamiku tuh orang Australia, Pak, namanya Tyson. Suamiku itu tidak pernah tahu, nggak pernah, ya cuma tahu Sunday school, sekolah minggu. Terakhir kerja itu TK. Tidak dibesarkan dari keluarga yang cinta Tuhan. I don't think they into Jesus juga gitu. Cuma mereka ngerasa bahwa ya kalau kita berbuat baik kita masuk surga. Sedangkan kalau buat kita kan berbuat baik aja gak cukup. Kita bisa masuk surga ya karena grace of God, kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha kita. Jadi saat aku bertemu Tyson banyak banget hal yang berbeda gitu, Pak. Tapi aku percaya bahwa Tyson ini kalau bisa dari seberang benua dihantar Tuhan ke Indonesia, ke Jakarta, pasti kan it's by the control of God gitu. Nah, aku juga punya banyak pergumulan karena banyak perbedaan culture, budaya, dan segala macam sama Tyson gitu. Tapi kalau kami bisa menikah sampai hari ini 10 tahun, walaupun kemarin banyak guncangan juga dalam rumah tangga kami, seperti mungkin di media-media banyak diberitakan katanya aku mau cerai dan segala macam, sebetulnya aku tidak pernah, maksudnya sampai mau masukin ke pengadilan agama, tidak pernah. Memang kami punya banyak hantaman dalam rumah tangga karena kami dibesarkan dengan dua pola budaya yang betul-betul berbeda, Pak, gitu. Yeah. He's a good person, I'm a good person, tapi bukan berarti dua orang baik ini gak bisa punya banyak clash kan along the way gitu. Karena dari kecil Tyson taunya yang enak, misalnya simple thing-nya adalah yang enak dari kecil tuh makannya pakai roti. Ya aku dari kecil taunya yang paling enak itu makan asik orang Batak misalnya gitu, babi kecap. Itu kan dari kecil aja udah berbeda gitu. Nah ini mempengaruhi banyak hal karena parenting misalnya dengan anak-anak gitu. Yang pasti, apa ya, salah satu hal yang buat aku bisa kami bertahan sampai 10 tahun ini adalah salah satunya karena suamiku ini orang yang tidak pernah give up on our marriage. Kalau aku, justru aku tuh walaupun lebih mengenal firman Tuhan apa segala macam, kadang-kadang lebih banyak emosinya, Pak, gitu. Karena mungkin ini ya, ini PR aku adalah kadang-kadang perempuan itu yang alpha female, Pak, mereka ngerasa bahwa, ah gue gak ada suami juga gue bisa kok ngejalanin hidup gitu. With or without you juga aku bisa, everything tetap masih bisa berjalan kok gitu. Tapi suamiku ini orang yang sekalipun gak pernah ngomong bahwa kita berpisah apa segala macam. Kalaupun ada masalah, ribut, berantem, iya. Tapi dia selalu percaya bahwa saya mengambil komitmen 10 tahun yang lalu dan saya tidak akan pernah berubah. Itu sih menurut aku yang I admire, walaupun dia bukan kecil, mengenal Tuhan dan segala macam, tapi sekarang dia udah benar-benar hidup dalam Tuhan dengan luar biasa. Jadi kalau kamu bisa 10 tahun lebih, hampir 11 tahun tahun ini, dengan orang Batak yang keras kepala ini, Pak, dan orang Australia yang ngomong kenceng banget suaranya, perbedaan budaya yang luar biasa, ini juga perjuangan kami, ibaratnya kalau nggak dibantu Tuhan sih, aduh, udah pasti kelar deh di 3 tahun, 4 tahun pertama sih, gitu, Pak. Iya. Nah, menarik cerita tentang Tyson, suami dari Melanie. Mau tanya, di mana dan kapan ketemunya? Tapi sebelum dijawab, kita akan saksikan terlebih dahulu informasi berikut ini. Musik.
Pesan Tuhan ini kembali bergema buat kita. Kamu bisa berbuah lebat. Iman yang benar adalah iman di dalam Kristus. Iman yang berangkat dari kesungguhan hati. Yang perlu kita lakukan adalah memperbaharui hidup kita dan cara pandang kita dengan apa? Firman. Dosa. Dosa hanya membawa kepada penderitaan, saudara. Atau dengan kata lain, kasih adalah tujuan akhir. Namun iman dan pengharapan merupakan cara. Kembali lagi bersama dengan Melani Ricardo, Diaspora TV Channel. Silakan Melani. Iya. Nah, aku ketemu sama suami itu, Pak. Itu juga lucu, aku tuh udah pacaran kan misalnya dulu ya berganti dengan beda iman, beda keyakinan. Sampai akhirnya aku dilongkapin, apa tuh bahasanya, dilangkahin bener, sama adik aku menikah duluan. Nah saat adik aku tuh menikah, MC-nya aku lagi, udah aku dilangkahin, aku yang jadi orang-orang pada nanya, kakaknya kapan nikah nih, umur udah 29 kan, pacar beda keyakinan. Udah pasti mama papa kan gak setuju gitu. Jadi aku tuh doa sama Tuhan. Aku bikin kertas, Pak. Ini aku sering sharing juga sih mengenai untuk yang para masih jomblo. Aku bikin kertas. 10 hal yang aku pengenin dari laki-laki yang aku pengen jadi suami aku. Udah pasti satu kan sayang Tuhan, cinta Tuhan, seiman, sevisi. Apalah, tulis deh semua. Sampai aku tulis tuh, Pak. Botak, rambutnya. Bener-bener semuanya dapat 85% deh. Nah kertas itu aku taruh dalam Alkitab. Tiap hari aku berdoa, sekitar mungkin 6-7 bulan aku dikenalin sama teman aku, yang teman aku kebetulan sekolah di Australia. Nah dikenalin, kami ngobrol, ya udah nggak lama 1,5 tahun long distance relationship, kami menikah. Jadi itu adalah jawaban dari kertas yang aku tulis di selipin di dalam Alkitab gitu. Wow, walaupun berbeda tempat. Waktu itu Tyson masih di Aussie. Ya, Tyson masih di ya masih di Melbourne, Pak. Gitu. Akhirnya dia pindah ke sini. Tapi akhirnya Tuhan bisa pertemukan keduanya. Luar biasa. Nah, bagaimana Melanie dan Tyson bisa menjaga komitmen di hadapan Tuhan sekalipun beda budaya? Ya. Dan juga dua-duanya sama-sama public figure. Ya, tapi tetap menjaga komitmen pernikahan dan juga menjaga keutuhan keluarga dan mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Kristiani. Bisa cerita tips ya? Kalau aku tahu bahwa PR-ku, Pak, homework aku dari Tuhan itu adalah aku harus patuh sama suami. Karena aku melihat banyak yang tadi aku bilang ya, alpha female, perempuan-perempuan yang sukses di luar punya kesulitan untuk bisa tunduk sama suami. Apalagi kalau misalnya dia merasa bahwa secara prestasi suaminya mungkin tidak secemerlang dia. Aku lihat banyak seperti itu. Dan ini juga menjadi PR buat aku. Karena saat aku dulu memutuskan menikah sama Tyson, kan memang Tyson tadinya bekerja sebagai atlet basket di sana. Tapi dia memutuskan untuk give up karir basketnya untuk pindah ke sini. Karena kalau aku pindah ke Australia, mimpiku kan dari kecil pengen jadi artis, tadi balik lagi, Pak. Sulitlah kalau aku untuk harus bisa siaran radio, bisa siaran radio orang Indonesia. Paling jadi barista, balik kerja di kafe, kopi gitu kan. Akhirnya dia bilang, karena karir kamu bagus di sini kita pindah. Jadi dia memutuskan untuk pindah ikut aku di sini.
Nah, along the way mungkin kan karena mungkin bahasa bukan menjadi yang utama buat Tyson di sini, bukan mother language-nya, pasti kan aku secara karir lebih berkembang gitu kan dalam dunia entertainment gitu. Nah, ya itu, aku tahu bahwa PR aku itu adalah aku harus patuh sama dia. Karena kalau di luar kan aku banyak memimpin, Pak. Banyak, misalnya dengan pegawai-pegawai aku mimpin sebagai bosnya mereka, aku yeah. yang lead mereka. Dalam mungkin pelayanan juga kan mungkin suka beberapa mungkin punya adik-adik rohani, aku juga pimpin gitu. Tapi saat pulang ke rumah kan ini menjadi homework yang continuous every day. And it's not easy honestly. Untuk bisa OB dan patuh sama suami gitu. Nah ini menjadi PR aku. Selalu yang mungkin papaku tuh selalu ingetin adalah harus menjaga damai sejahtera di rumah. Karena kalau ada damai, disitulah Tuhan curahkan berkat. Walaupun I'm telling you, Pak, it's not always easy, tapi mungkin kenapa kalau sampai saat ini yang membuat masih bertahan dalam pernikahan, ya itu nilai-nilai yang tadi dibangun sama orang tua. Mungkin kalau misalnya nilai itu tidak kuat, dan aku tidak melihat example yang baik mama papa, walaupun mereka juga suka ribut dulu, tapi mereka bertahan sampai sekarang, saling menemani sampai masa tua, mungkin aku juga di tengah-tengah udah menyerah gitu, tapi karena support system mama papa dan again kebaikan Tuhan yang memimpin. Kalau tiap misalnya mau bikin sesuatu, ya itu suara Roh Kudus kan ingetin, ayo masa anak Tuhan begitu, masa orang udah melihat kamu menjadi good display daripada kebaikan Tuhan, terus kamu mau lakuin hal yang mungkin banyak orang yang look up to you akhirnya jadi kecewa. Ada tuh Pak yang kayak gitu-gitu. Jadi pas kemarin tahun lalu tuh aku kan ada apa namanya pergumulan berat lah sama Tyson. Itu saat aku pengen menyerah juga salah satunya adalah aku berpikirnya bahwa orang-orang yang tadinya mungkin gak terlalu percaya dengan pernikahan itu bisa langgeng, apalagi dunia artis yang mungkin banyak kawin cerai. Masa lu mau kecewain orang-orang yang mungkin selama ini sudah senang support kamu? Ada hal seperti itu yang akhirnya menjadi pengingat gitu, Pak. Iya. Diingatkan supaya tidak jadi batu sandungan buat orang lain begitu ya. Dan Roh Kudus ya memberikan kekuatan pastinya. Nah, anak-anak ini kan dibesarkan oleh dua orang tua yang punya budaya berbeda nih. Nah, gimana titik temunya dalam mendidik anak-anak? Ya, yang pasti sih lebih banyak mungkin ke arah Bataknya. Karena kan mereka tinggal di Indonesia, terus opungnya juga selalu hands on, Pak, kalau aku nggak bekerja. Kan memang kita punya neni, ada mbak, tapi tetap opungnya selalu kontrol gitu. Tapi nilai-nilai yang lain, misalnya nilai Australia tuh apa ya, orang bule itu misalnya kemandirian gitu. Itu aku berusaha untuk terapkan ke anak-anak. Walaupun mungkin di anak pertama nih agak susah, karena mungkin anak pertama, cucu pertama, wah semuanya sayang, apa segala macam, semuanya pengen bantu. Tapi di anak kedua kita kan udah punya pengalaman. Jadi anakku yang kedua ini lebih mandiri gitu dibandingin anak yang pertama. Anak pertama sama trial and error lah ibaratnya dengan parenting. Tapi di atas segalanya, kalau buat aku bahasanya boleh boleh campur-campur, ya budaya boleh campur-campur, tapi ya kalau soal keimanan itu udah nggak bisa campur-campur lah. Harus hal yang paling prinsip, Pak. Karena sekarang kan kita buka handphone aja anak-anak kita nggak tahu isinya, bisa macam-macam kan, itu tantangannya, godaannya lebih mengerikan lagi gitu. Jadi kalau nggak punya pegangan dalam Tuhan sih, buat aku sih hal yang sangat mengerikan gitu untuk kedepannya gitu, Pak. Dalam soal budaya, budaya yang bagus dari orang Batak, yang bagus dari orang Australia itu diterapkan ke anak. Betul, tapi betul. Soal iman, percaya kepada Kristus, takut akan Tuhan itu yang utama ya. Yes, benar. Baik, luar biasa. Nah, sebagai penutup, apa yang akan Anda pesankan kepada God Lovers, pemirsa Diaspora TV? Silakan Melani. Hidup makin hari bukan semakin mudah gitu ya. Paling kita lihat dengan pandemi ini, life is tough. Dan Tuhan juga menjanjikan it cannot always be rainbow. There must be storm coming along the way. Dan buat aku, menjaga kualitas relationship, hubungan yang dekat dengan Tuhan, it's very important. It's not even important, it's super important now. Karena buat aku, kita buka social media, menakutkan beritanya. Kita nonton TV, menakutkan. Ngobrol sama teman, menakutkan. Ketemu manusia lain, udah gak bisa seperti dulu, cipika-cipiki dekat dan segala macam. Ada kekhawatiran, ini orang OTG gak dan segala macam. So we live in the world that full of fear and crazy things. Tapi
kita nggak boleh hidup dalam ketakutan. Itu yang tiap hari aku berusaha untuk ngomong ke diriku, bahwa ketakutan itu nggak pernah datangnya dari Tuhan. Ketakutan itu pasti bukan datangnya dari Tuhan. Karena dalam Tuhan, the spirit in God, selalu ada ketenangan. Dan Tuhan yang berjanji bahwa ketenangan dan kedamaian yang Tuhan berikan berbeda dengan kedamaian yang dunia bisa tawarkan. You know, you can do meditation, you can read the book, you can do self-care, anything yang mungkin dunia tawarkan. Tapi damai sejahtera yang Tuhan tawarkan itu akan pasti tidak akan pernah sama dengan apa yang dunia bisa tawarkan. So meanwhile, kita membangun hal yang bisa kita lakukan. Misalnya, tetap kita, kalau mungkin bahasanya saudara kita orang muslim, adalah ikhtiar, menjalankan, minum vitamin, hal yang baik, menjaga protokol kesehatan diri kita. Tapi di atas segalanya, jangan sampai hidup dalam ketakutan. Bangunlah hubungan yang selalu dekat dan intim bersama dengan Tuhan. Analoginya adalah sama seperti handphone. Kalau tiap hari handphone kita dipakai, tiap hari juga, sebelum kita tidur, biasanya kita harus nge-charge handphone kita. It's actually the same thing dengan iman kita. Iman tiap hari dipakai, ngelihat orang sakit, ngelihat orang di ICU, teman kita positif COVID, iman kita dipakai. Nah, tiap hari kalau iman kita ini tidak di-recharge, iman kita pun akan drop dan akan low. Oleh sebab itu, seperti kita bisa disiplin nge-charge handphone kita setiap hari, nge-charge iman pun sama pentingnya, apalagi nge-charge iman di dalam Tuhan. So remember to always charge your faith in God and walking. Ingat, orang yang cuma kenal Yesus dan orang yang berjalan bersama Yesus dan punya hubungan dekat dengan Yesus, it's totally two different thing. Dua hal yang berbeda. Kita bukan cuma mengenal, tapi kita tahu betul sosok pribadi Yesus yang selalu bersama dengan kita. So do not live in fear, surrender to God, and don't forget every day build your intimate relationship with God. Not only charge your phone, charge your faith. Amin. Amin. God lovers. Ya. Sangat menarik perbincangan kita dengan Melanie Ricardo, ya. Saudara tidak akan bisa dapatkan isi perbincangan ini ketika nonton di televisi, ketika menyaksikan tayangan-tayangan Melanie Ricardo. Tetapi saat ini Melanie Ricardo dengan terbuka menceritakan hal-hal yang menjadi kesaksian bagaimana perjalanan hidupnya dengan Tuhan bersama dengan keluarga. Sayangnya kita sudah harus selesaikan bincang-bincang kita dengan beliau karena sudah ditunggu ada tugas lain. Terima kasih sekali lagi kepada Melanie Ricardo yang sudah berkenan hadir hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, God bless you, sehat ya Pak, panjang umur kita, amin. Amin. Terima kasih juga kepada God Lovers yang setia menonton Diaspora TV Talk Show. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda semua. Terus kami ingatkan, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa. Tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Shalom. Selalu